sekali dengan baik tanpa menyinggung pihak manapun. Go to kill. Di dalam grup 1, sebelas grup besar ini ada dua komika yang diambil dari gantung mic ataupun masuk dalam kategori wildcard, yaitu adalah Kiki dan juga Egi. Dan sekarang saya akan membacakan komentar untuk Kiki dari Jakarta, anak birik dari Mosirik. Menurut Gepa Mukas, gue suka banget karena premisnya bagus-bagus dan emosinya dapat banget. Materi lo dark, tapi lo memfokusnya dengan baik dan itu berhasil. Keren banget. Menurut Raditya Dika, kamu membuat stand-up komedi di Indonesia jadi lebih matang. Kamu membalut materi dark dengan komedi. Selanjutnya untuk Bayu Wibowo, komika asal Yogyakarta, anak didik Isma. Menurut si Gatel, tadi ada beat yang bisa nutup kesalahan kamu, tapi closingnya lemas, harusnya kamu cuek aja. Menurut saya ada bagian yang masih bisa diperuntukkan untuk membuat kamu lolos ke babak berikutnya. Soima mengatakan, inilah kompetisi. Jahatnya panggung yang memang begini, siapapun pasti pernah ngeblank. Tapi di penampilan kamu tadi speednya makin lambat, dan ngomong kamu juga diulang-ulang. Ingat Bayu, jadikan yang terjadi hari ini sebagai pembelajaran untuk kedepannya. Dan yang terakhir ada Egi dari Bekasi, anak didik dari Awek. Menurut Pak Jarwo, penampilanmu cukup memuaskan dan berhasil menghibur dengan materi seadanya. Tapi untuk kedepannya, materi diperkuat lagi ya. Goks! Harap menurut Cing Abdel, gloginya terasa banget, jadinya ngeblank. Deliverynya juga berantakan dan berlibet. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk usaha yang telah mereka lakukan, pemirsa dan juga penonton. Ini adalah babak 10 besar di grup 1 ini. Kali ini kami akan segera menuju ke proses eliminasi dan kami akan menyebutkan beberapa nama untuk maju ke depan. Yang pertama adalah Bayu. Selanjutnya Didi. Dan Egi. Di antara ketiga komika yang ada di hadapan kita yaitu Didi, Bayu, dan Egi, kami akan menyebutkan satu nama yang berada di posisi aman. Apakah komika tersebut adalah Didi dari Bandung, atau Bayu dari Jogja, atau Egi dari Bekasi? Dan hasilnya pemirsa, yang berada di posisi aman serta berhasil lolos ke babak berikutnya adalah Didi Bandu. Pemilik dari Nafir, selamat. Selamat kali ini Anda masuk ke babak berikutnya dan tersisa 4 komika di hadapan Anda yang masih menunggu hasil dari Dewan Juri. Apakah mereka berada di posisi aman atau tidak aman? Kembali kali ini kami akan meminta satu komika untuk maju ke depan menemani Bayu dan juga Egi. Yaitu Mega, silakan.